Pemirsa, menanggapi kasus Dago Elos, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta kepolisian bersikap proaktif dan bijak menerima laporan. Hal itu diungkapkannya di Gedung Sate Bandung pada Selasa siang. Menanggapi pertanyaan wartawan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan harapannya agar kasus Dago Elos menemui penyelesaian yang bersifat kompromi. Dirinya pun berharap kepolisian lebih proaktif dan bijak dalam menerima laporan masyarakat. Harap menjadi sebuah solusi yang sifatnya kompromi, kira-kira begitu. Dan polisi sudah saya ingatkan untuk proaktif menerima laporan, bijak dalam menangani. Kasus sengketa lahan antara warga dan pihak Müller CS yang mengaku sebagai ahli waris masih terus berlanjut. Bahkan sempat terjadi kekerasan terhadap warga yang melibatkan pihak kepolisian. Budi Hartati, Bandung TV.